Kenapa sih kalian rela antri panas-panasan demi lihat aku doang? Woi, kakak ini artis. Gak ada yang mau lihat kakak, kak. Memang orang itu ngantri gitu. Apa? Di palang? Gak ada yang mau nengok kakak. Cara dekat sama cewek. Cara menjadi cowok cool. Bisa kalian cari di Google ya. Cara mendekatkan diri dengan Tuhan. Wah, bagus. Apa itu tadi? Kurang ajar. Tayo. Yo, balik lagi di channel OGTV ya. Jadi di video kali ini sebagai reaction Instagram lagi, tengok-tengok Instagram, meme-meme random yang ada di Instagram bareng Dodi di sini. Sekarang dia di sana, entah ngapain. Bentar ku ambil. Halo. Oke guys, jadi kita bakal reaction Instagram. Jadi buat kalian semua, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Pencet loncengnya supaya dapat notifikasi kalau aku upload video baru ya. Jadi buat kalian semua, jangan lupa apa lagi. Follow Instagram aku di sini. Kirim-kirim video meme-meme lucu daripada kirim ke kawan kalian tidak digubris. Langsung aja kirim ke aku. Linknya ada di deskripsi. Langsung aja kita ke videonya. Oke guys, sekarang aku udah ada di Instagram. Langsung aja lah kita tengok konten kali ini guys. Baru mulai. Ada aja. Kakinya jempol semua. Baru aja di tekan langsung muncul kayak gini. Gak ada suaranya lagi. Video has not sound. Next lah. Epos Huni Bawan. Apa nih? Baru nih. Epos Huni Bawan. Wih. Yang satu tim sama Uni resah. Di sepanjang game Uni nyanyi school. Epos auto tsunami trophy. Tsunami trophy ketika Uni Bakwan memasuki LAN. Menang terus pialanya school. Ya nih. Katanya kalau si Pitin mata selama 5 detik penglihatan kita jadi jernih. Tambah kabur lah. Foto-fotonya. Tawa kau. Masa kayak gitu aku tadi. Next lah. Disetel-setelnya kita. Yang bener aja coba pakai ginian. Disuruh cebok pakai ginian gue. Tak kelupas. Kalau aku bilang ha? Mana ada cerita. Kilat halus. Dia awal kali terkelupas dulu, habis itu halus dia teksturnya itu, ah. Gosok pakai itu. Emang boleh. Habis itu langsung tembak epoksi ya. Langsung tembak epoksi. Habis itu barulah masuk hitam metaliknya. Memang mau dipilok ini. Kinclong mulus serasa di coating. Serasa di coating. Bisa berkaca kita ya. Ambeien pun langsung hilang. Ya, next ya. Kenapa sih kalian rela antri panas-panasan demi lihat aku doang? Wih, kakak ini artis. Gak ada yang mau lihat kakak, kak. Tidak ada, gak kayak gitu konsepnya dia. Memang orang itu ngantri gitu. Apa? Di palang? Gak ada yang mau nengok kakak. Lain. Membagongkan arah pikirannya itu, ha? Like
Ya kalau orang ini nggak berhenti, tergiling, tergiling. Next shot. Cara dekat sama cewek. Cara menjadi cowok cool. Wih, banyak caranya teman-teman. Bisa kalian cari di Google ya. Cara mendekatkan diri dengan Tuhan. Wah, bagus. Apa itu tadi? Kurang ajar. Apa selera kau coba? Entah apa. Genre selera dia entah apa. Tayo. Ada enggak udah enggak genah kau ini ya. Rusak kali kau. Ada yang dicari. Suntuk kayak gitu ya. Ada yang cari di Google. Next show. Onikagem. Ada lagi Onikagem. Paham. Musuh-musuh dikasih paham. Onikagem. Onikagem. Tadi epos Uni Bawan. Ini ada lagi Onikagem. Waduh. Ini role-nya apa ya? Ya untuk kagem Minion. Enggak mungkin Minion dong. Kalau kagem kayaknya lebih bagus. Apa ya? Mage dia. Hah? Semuanya dikasih paham. Pucuk ubi, pucuk kangkung. Pucuk ubi, pucuk kangkung. Banyak bunyi pecah muncung, ya kan? Di saat cewek ninggalin HP dia. Wih. Aku ketawa bentar ya. Wih, di forum chat itu. Lihat bang. Kesempatan. Wih. Kesempatan. Tengok bang. Ha. Cowok akan matiin. Masalah cowok udah banyak. Gak usah cari masalah. Waduh. Langsung matiin weh. Mungkin kalian cari masalah aja. Ini nih pasti banyak nih yang kepo masih chat pasangan ini. Kalau aku di pihak abang ini aku langsung matiin ya. Next. Tutorial mengubah diri sendiri menjadi kentang rebus. Apalagi ku tutorial merubah diri sendiri jadi kentang rebus. Wah, semoga bermanfaat. Mau bermanfaat bang. Wih, jadi kentang rebus. Nungguin ya. Kenapa? Hah? Emang capek jadi manusia? Enggak! Bukan kayak gitu! Tidak! Kok bisa? Kayak enggak ada yang mau jadi kentang rebus. Aku enggak. Tutorial mengubah diri sendiri menjadi kentang rebus. Aku jadi temulawak pengennya. Enggak mau aku jadi kentang rebus. Nungguin ya. Kenapa? Emang capek jadi manusia? Seolah-olah kita mencari tahu gitu kan. Seolah-olah kita mencari tahu bagaimana jadi kentang rebus. Rusak kok bang. Next. Sebelum dimodif ayam. Bawa bengkel ini kayaknya. Dimodif kakak ini. Ayam mana kak? Kasih paham. Dar. Apa itu? Sudah tak tertolong itu. Ayangnya gerasa-gerusuk pasti ya. Next lah. Seorang pria di Kota Bekasi, Jawa Barat memasukkan cincin berbahan titanium ke alat vitalnya. Duh. Hingga cincin tidak bisa dilepas. Apa ini? Capek kali. Pria itu terpaksa memanggil petugas damkar untuk membantu melepaskan cincin. Menyusahkan damkar lagi dia. Petugas pemadam kebakaran dengan hati-hati melepas cincin dari alat vital seorang pria. Oke, segan-segan gitu. Ya, momen paling segannya ketika udah lepas. Wadadai tingkah kau ya. Pasti gitu. Kasih Jawa Barat memasukkan cincin berbahan titanium ke alat vitalnya. Hingga cincin... Serasa disunat damkar. Serasa disunat damkar dia ya. Makin dibantu, makin...
makin dibantu makin. Alah, apa itu komennya? Capek aku udah. Bang rapin ya bang? Ya, kok kita ke tukang pangkas bang rapihin bang. Entah apa yang mau dirapihkan nggak tahu pak. Rambut yang pasti. Dan abangnya oke, itu aneh kita. Kok dia tahu gaya rambut sesuai kepala kita gitu? Mana udah? Enggak tiba-tiba rapi dia bang, enggak, rambutnya dibersihkan, dicukur dia. Hei, ngapain? Rapihin kan? Rapihin aja, ya kan? Cuman disisirin sama bang. Nggak rapin kayak gitu loh maksudnya ini kan. Rapihin kayak biasa. Nah, ini tadi apain lagi? Tadi apain? Alah udahlah. Yuk next. Apa lagi ayam ini? Cara jalan kau itu? Sampai besar dia. Sehat hidupnya. Wih, kok gerak jalan aja lain kali, jago kali kau itu udah. Capeknya nengnya. Pertanyaannya kok bisa sehat dia sampai besar gitu kan? Nah, sampai besar pun gitu juga lah kan? Walah, pegelinu. Nenek cok. Siapkan kopi bang. Kau nggak siap, nggak. Capek aku ya. Didihkan air. Di. Ya, mendidihkan air. Di. Bagus. Ilmu baru. Masukkan susu. Nah. Hei. Ah, kau. Tambahkan pemanis. Sampai lu apa? Yang gak kena aja. Kok kepikiran gitu? Nugi, ya, Bu. Kamu kan ketua kelas. Ibu ada rapat sebentar. Nanti kalau ada yang ribut, kamu catat aja. Nanti lapor ke ibu ya. Nah ini nih, di sekolah aku, di kelas aku, manusia paling menyebalkan adalah yang mencatat-catat. Napas saya salah. Kita coba. Napas salah. Wih, kau bernapas. Siki-siki catat, bergerak sih catat. Dengar ya semuanya, yang ribut saya catat. Dan dia sok-sokan, merasa bangga. Kayak levelnya tuh udah kepala sekolah deh tiba-tiba. Anak-anak, ibu ada rapat sebentar, kalian jangan ribut ya. Catat deh ini. Oji mau kemana Oji? Gak kemana-mana aku. Kok bisa Oji? Oji mana? Aku gak mana-mana, sini aku. Ah, toilet. Ngapain? Kencing lah. Oh dia, aku pikir dia manggil aku. Aku gak akan gak ngapa-ngapain aku kan. Jangan catat. Oji, saya catat ke toilet. Capek kali kau ya, aku gak ada salah. Kawan kelas kau pun kau salahkan semua yang namanya Oji salah kan ya. Masa kencing aja gak boleh, masa kencing ya aja kan catat. Yaudah buruan, tetep. Kan si Oji sak kencing gak boleh. Gak boleh kencing. Simpan aja di kandung kemih kau dulu katanya. Saya catat. Dicatat. Oji ke toilet. Apa? Banyak pokoknya. Ambil. Buat pulang nanti. Eka, kirim-kiriman surat nanti lagi pas istirahat. Eka, kirim-kiriman surat. Kan mau interaksi. Bising enggak boleh. Kirim surat enggak boleh. Mesti lewat pos kami kirim. Capek kali. Saya catat. Aja ya, kalau bang saya susul aja, saya susul aja, tunggu kita mau tahu, saya susul aja. Itu bising tuh, catat siapa bising tuh? Jangan ribut lah. Wih, mulai kreak deh tuh, mulai gagah deh. Nah Rizky napas. Wih, kan napas lu gak boleh. Cuma napas Rizky, gak bangun komplek deh di sekolah itu. Bisa catat Rizky napas. Masa gak boleh napas? Rusak kali. Mana tau benci kali aku yang mau nyatet-nyatet itu. Tahu gak
Enggak. Tahu enggak? Tadi adik aku tuh main. Terus dia bawa bekal. Bekal? Dibacanya bekal apa bekal? Apa ini? Bekal. Bekal. Bukan, tapi yang satunya. Yang mana? Oh, bekal. Iya, yang sama. Itu sama. Kirain bekal. Kenapa? Bekal semua ini. Bukan bekal, tapi bekal. Bekal. Bekal, bekal. Bekal, bekel. Bekel. Bekal, bekal. Alah, next ya. Tips agar kamu langgeng dan pasangan kamu yang beda agama. Mana Kak E, rusak aku sekeluarga dengarnya. Tips pacaran langgeng beda agama, mana? Tips agar kamu langgeng dan pasangan kamu yang beda agama. Biar langgeng sama pasangan kamu yang beda agama. Rusak, gak dengar kita apa. Bisa kayak gitu. Kakak nih dengar, mana bisa kayak gitu? Kasih paham Kak, bisanya kayak mana? Enggak bisa kayak gitu. Kalian coba deh buka 2 Korintus bab 6 ayat 14 sampai 15. Buka. Lain. Kayak apa yang mau dibuka? Biar di server, ya Allah. Ya segitu aja ya. Dah ya, segitu aja untuk video kali ini. Buat semua jangan lupa like, komen, dan subscribe. Beda. Yaudah, dah. Apa follow Instagram aku, jangan lupa kirim-kirim video juga di sini boleh. Linknya ada di deskripsi. See you the next video. Dadah.